Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-review makanan lagi. Oh ya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kali ini aku mau review sayur atau makanan, yaitu ikan asin sambal kecap. Yuk, gimana keseruannya? Jangan kemana, tetap di channel channel yang mempersatu bangsa. Baiklah, sebelum kita mulai makan, baiklah kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini adalah ikan asinnya, guys. Ikan asin di sambal kecap, ikan nasi goreng. Yuk, gimana rasanya, sensasinya, apakah berber atau santuy? Ikuti terus kesurannya. Nah, kesurannya ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ikan nasinya. Ini kayaknya ikan asin anyong, ikan anyong. Biasanya kalau ikan anyong itu banyak duitnya, guys. Dagingnya sedikit. Dulunya mantap sambalnya, guys. Lomboknya mantap, banyak belum. Nah, seperti ini penambahan ikan nasinya. Dilumuri sama sambal, dikasih kecap. Lomboknya banyak, guys. Ikannya nggak terlalu asin, terus kecapnya terasa, sambalnya pedesnya pas. Sambalnya cukup berber. Biasanya kalau ikan asin itu sebelum digoreng, direndam dulu, asinnya berkurang, guys. Sebelum digoreng direndam dulu ikan asinnya, direndam satu malam biar enggak asin. Pakai tangan aja, guys, susah pakai sendok. Durinya banyak. Hmm.
Untuk lomboknya guys, sambilnya guys, lomboknya kak warnanya merah-merah guys. Durinya banyak guys. Makan ikan asin manisnya harus hati-hati guys, kayaknya banyak durinya. Durinya guys. Demikian tadi review ikan asin manyung disambel kecap. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.